Oke, di konten kali ini gue mau bikin tutorial Amon terbaru 2021 ya. Langsung aja ke videonya ya guys. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu ya. Emblemnya gue pake Magic Warship nih, settingannya ini. Jika kalian maunya lari, kalian juga bisa ini fullin aja. Kalau untuk saat ini sih gue masihnya pakai Magic Warship. Emblem yang lainnya masih belum coba. Lanjut ke Battle Spell. Battle Spellnya tuh bisa execute, bisa retry. Retry kalau kalian mau hyper ya udah pasti. Kalau mau support atau experience atau godland, execute. Untuk saat ini dua ini yang sering dipakai. Nah ini buildnya nih. Ini menurut gue enak nih. Tapi kalau misal lu yang tengah nggak mau, atas juga bisa. Yang atas nggak mau, yang bawah juga bisa. Ini semuanya juga enak. Kalau misal lu nggak mau konsentrat energi, bisa nickless. Ya bebas, terserah kalian aja. Dah, langsung aja lanjut ke skillnya. Oke, kita mulai dari pasifnya dulu. Pasifnya itu setiap kalian nge-skill, kalian akan mode tidak terlihat atau kamuflase. Mau skill 1, skill 2, ulti. Selain itu menambahkan 60% movement speed selama 4 detik. Dan dia juga meregen atau memulihkan HP yang hilang. Oh. Semakin penuh semakin dikit regenannya. 42, 16, 11, 97, 92, 89, 85. Selain itu dia merese nih setiap dapat 467 damage. Jadi setiap dia menggunakan skill kan dia kan ada pasif gini. Nah pas ngilang kayak gini, terus kalian ngehit, tuh kalian akan 120 magic tambahan. Jadi lihat nih damage ya. 467 kan damage nya tuh. Nih lihat. 467. Terus kalau ngilang, terus ininya udah nggak ada nih. Situ cepret 389. Beda banget sama pas ngilang langsung ngehit 467 gitu. Jadi kalau misalnya ngilang mending langsung ngehit aja biar ada damage-nya. Oke, kita lanjut ke skill satunya. Skill satunya ini kayak gini tuh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya stack yang nggak penuh cuman gitu doang, langsung jebret. Terus stack-nya akan apa tuh, akan ada di bawah tuh kayak gitu tuh, dari minimum 8 sampai 25 stack yang ada di bawah. Ada yang pasif, ada aktifnya skill satunya. Jadi ntar lu baca aja nih, ntar ada di bawah. Oke, kita lanjut ke skill 2 nya. Skill 2 nya ini dia ngelempar kayak gini nih tuh. Itu 50% movement speed nya tuh terserap atau nge-slow musuh selama 2 detik. Kalau misalnya stack 2 nya nggak penuh, ini kalau stack 2 nya nggak penuh dia kayak gini. Cuman gitu doang, baik lagi. Tapi kalau stacknya penuh nih, ada 5 di atas ini. Jadi kayak gini dia. Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya skill 2 nya nggak kena, dia akan baik lagi. Terus kalian akan mode kamu plase. Pokoknya enak lah ini hero, kalau kalian bisa memaksimalkan hero tersebut, hero ini. Oke, kita lanjut ke ultinya. Ultinya ini ya tuh kayak gini nih, ngasih slow terus juga ngasih damage. Nah setiap nge, walaupun pas kalian ulti, kalian juga bisa tidak terlihat. Soalnya ini pasifnya, pasif dari Amon ini, invisible armor. Jadi setiap dia nge-skill bakal tidak terlihat. Nah ultinya ini stacknya ada di bawah tuh. Pokoknya tuh maksimum apa tuh, minimal yang tadi gue bilang 8, maksimumnya 25. Nah nanti semuanya akan ada di ini. Langsung masuk ke ultinya, semuanya pada ngikut. Nih lihat nih. Semuanya tuh pada kumpul, langsung jepret ngasih damage. Dah segitu aja lah ya, langsung lanjut ke gameplaynya. Oke, sekarang tinggal gameplaynya doang ya. Kita di support nih, kita bikin mana satu, habis itu sepatu Arcane boots lah ya bacaannya. Jadi support gue lebih enak tuh, lebih suka mak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dia tadi nggak subscribe subscribe. Nah di sini gue kenapa ngehit turtle, ngehit buff
biar disangkanya perangko buff birnya di apa tuh lagi ngebuff di sabernya di buff biru, tapi perangko malah di atas. Bodoh. Oke, ini kita hit aja, kita ambil ya ini ya. Wah, cuman ada pan ini, berbahaya sekali. Santai, kita emot-emotin aja, kita fokus ke ini dulu, habis itu baru kita ambil. Nah guys, dapat nih, sabar. Nah kita putar, jebret jebret, execute, nice. Ya nggak kena, celeng. Mati kau, mati kau. Wih, ada guys, ngapain lu guys, gue lagi ada stack banyak nih, samperin. Nice, double kill. Gila, ada depan nih, depan nih. Jadi lu kita nggak memulihkan dulu nih, gua sebalik kita memulihkan HP aja. Tuh cepet banget, gila enak banget, cukup nge-skill aja. Makanya bikin calamity biar nggak cepat habis, jangan bikin sepatu mana. Soalnya dia nggak terlalu boros sih. Mati nih Layla nih, sabar, nunggu ada infeksi, nunggu dia masuk, baru kita ikut masuk. Sabar sabar, oke, masuk, kita masuk ya. Nah jebret, nice. Jangan commit dulu, kita habisin dulu goldnya, kita habisin. Jangan lupa thank you. Jadi kita bikin. Nah ini jangan ke mid dulu ya. Kita bantuin hancurin tower. Lumayan dapat tower satu. Dikit-dikit tuh udah untung banget. Kenapa itu Layla? Oke, kita bikin bulu. Sabar enggak nge-tarte gimana ini? Waduh. Sabar-sabar, kita puterin kalau udah kayak gini. Nih Layla mati nih Layla. Waduh, nggak pencet ulti gua, baru pencet dong. Berin. Santai. Main aman mah tarik ulur aja. Kalau udah jadi calamity sama mantap mega kill. Kalau udah jadi calamity sama bulu itu udah enak banget. Ditambah oleh kristal, langsung kita gas war. Satu lawan tiga juga gak apa-apa. Yang penting lu pintar-pintar ngambil posisi sama ininya. Cara mainnya tuh harus bener lah. Jebret. Ini panik di sini, batu nih panik. Nice. Walaupun diambil gak apa-apa, kasih aja. Ini seharusnya dapet sih nih. Gue mau ngejoning tapi gue bukan tank. Kalau lapu-lapu enak sih ngejoning. Santai. Nice, kita ngilang. Dapat tower. Nice, gue gak ada ulti, goblok banget. Double kill. Jebret, nice, double kill. Ah, mati nih gua. Sick banget nih udah kalau apa nih. Oke, langsung jebret. Ini double kill. Ini gak kepencet lagi gua. Buset, malah ke Balmon. Layla sakit banget dah. Ini gak ada yang tarto, sayang banget. Gak jelas sabar ya, serius. Untuk itu main gua aja hyper, walaupun gua nggak bisa hyper sih, kurang bisa sih, bukan nggak bisa. Oke, war X, gua mau nyoba war X. Nice, gua yang dapet kill. Di ngapain ini dia? Kalah lupanya sama gua. Buset, sesuai berani. Ya ini mati gua di ulti. Udah pasti. Kita ambil aja buffnya. Aduh, malah diambil. Tolong sekali kimi ya guys ya. Mati nih pan ini.
jebret Ashlyn, jebret. Oke, okay, skill gini nggak double skill, batu sekali dia. Nice, fast lane lagi, gila sakit banget. Santai santai, jeling auto click. Oke, war x sudah jadi, beli oleh kristal. Kenapa gue beli war x ya, gak apa-apa, gue mau nyoba-nyoba aja. Bahkan dia atasin kok, tetap ya, lu dapatnya tetap physical bukan magical, itu minusnya. Oke, santai. Nah nih, main belakang. Udah, kita main belakang-belakang aja. Emang Amun emang kayak gitu cara mainnya. Mincer yang paling lemah. Jangan Balmon mincer. Jatuh GS, MM, Pani tuh. Kalau misal lu bisa. Pokoknya hero-hero lemah harus diutamain ya. Sabar, lu mau lord sekarang? Kenapa nggak menit 12 aja? Dapat nih buff biru Pani lagi, free buff. Ya kita dikasih sama sabarnya, dapat lumayan. Nah, langsung gas aja, tunggas. Papa di tower. Gila, beronian banget. Udah luar aja lah nih, menit 10 nih. Panggung mati sebenarnya. Cuman ada kesempatan lord, yang lord aja. Kita pertandingan malah lama. Jebret. Gitu tuh, kalau ngelordnya nyicil ya, soalnya dia bukan hyper. Kalau hepar baru enak, gak usah nyicil, langsung aja. Oke, kita ikut war. Mati kau GS, mau kemana? Oke, kita udah kill 13, mati 3. Ini ada tangguh, kita gocet dulu, kita ledekin. Sebenarnya mid-nya sih jangan dipush, nunggu bawah sama atas naik dulu, cuman ya lu tahu namanya main klasik mas, klasik main ranked terus solo yang nggak mungkin itu tiga lane, nggak ada yang namanya tiga lane. Iya, nggak dapet ya leng. Buset. Ya kita ngisi darah dulu. Buset. Nice, Akai juga, Akai nge-counter banget. Ya konsentrat kita. Kita execute. Oke, okay, double kill. Apakah triple kill? Santai-santai, tadi ulti Balmon. Nah, kita ulti Balmonnya. Triple kill, gila dong. End ini sih. Seharusnya end. Panik lah buat enggak. Oh, tadi gue menang ya. Melawan BTR. Tapi sayang banget, Epos, apa tuh? Aura pulang. Waduh, gua mati. Menang tapi tetap menang. Oke, itu dia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Itulah. Kalau misalnya ada yang kurang, komen aja. Mungkin gua bisa balas komenan lu. Cukup sampai sini aja ya. Terima kasih. Lanjut next video. Tutorial lengkap Amonnya udah selesai. Next berarti counter Amon ya. Oke, tinggal tunggu video selanjutnya.